Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mohon menyerahkan kewenangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia. Dari keluar pemanggilan LPG Stephen Ewa sebagai kendaraan pendarahan api yang diluncurkan dari daerah persiapan. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu sekalian. Mohon memberi kesempatan kekuatan bisa mengabadikan. Wali Kota Bandar Aceh, Ibu Hajar Elisa Sa'adudin Jamal S.E. Hargaan kepada Kapal Pengawas Teladan, Kapten Samson AMB. Kapten Prio Kurniawan AMD. Kelompok Masyarakat Pengawas Lestari Bahari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita berikan tepuk tangan Bapak-Ibu sekalian kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo Bandar Aceh dan pencanangan. Thank you.
kasih. Hari ini tanggal 13 Desember 2015, puncak Hari Nusantara Nasional yang kita pusatkan di Pelabuhan Nusantara Lampulo ini yang langsung dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kalla. Insya Allah kegiatan ini sukses dan sangat sukses. Suksesnya yang pertama memang atas kerjasama yang baik, baik panitia pusat yang dimotori oleh Kementerian SDM dan juga panitia daerah yang dimotori oleh pemerintah Aceh. Dalam hal ini kami atas nama Ketua Panitia Daerah mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung acara ini, terutama panitia, kemudian aparat TNI, Polri, dan juga masyarakat Aceh pada umumnya dan lebih khusus lagi masyarakat Kota Banda Aceh dan wabil khusus lagi adalah para nelayan yang ada di sekitar Lampulo ini yang begitu antusias berpartisipasi untuk mensukseskan Hari Nusantara ini. Saya kira momen Hari Nusantara ini kita harapkan ke depan terutama para nelayan kita, para pelaut kita akan lebih bermanfaat nantinya juga dengan dukungan semua pihak, dukungan pemerintah pusat dan dukungan pemerintah Aceh, kita ingin kembangkan ekonomi kelautan di Aceh ini. Nah, kemudian yang lebih spesifik lagi bahwa Pelabuhan Lampulo ini yang sama ini Pelabuhan Daratan Ikan sudah meningkat menjadi Pelabuhan Samudra. Ini fasilitas dan sarana prasarana kita harapkan nanti akan terus kita kembangkan. Saya kira demikian makna daripada peringatan Hari Nusantara ini. Kami melihat bahwa masyarakat benar-benar antusias mulai dari pembukaan tanggal 9 sampai dengan hari ini tanggal 13. Masyarakat berbagai pihak berduyun-duyun ke Lampulo ini. Saya kira terima kasih kepada semua pihak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.